Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musallihu rahimahumullah taala wa nafa'u wa fi wa fi kon fi jarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa? Al azanu utawi kang aran azan. Azan itu apa sih? kan untuk dasar ya makanya jawaban dengan ya ngerora panggilan sebagainya huwa utai azan iku Allahu Akbar Allahu Akbar <tipu> Allahu utawi gusti Allah iku <tipu> akbaru moho agung ya artinya Allahu Akbar yang kedua sama ya Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu alla ilaha illallah Artinya asyhadu nakseni Sopo ingsun An Sak temene kelakuan An sak temene kelakuan Iku la ilaha Ora ono pangeran Kang disembah iku ilaha ora ono pangeran kang disembah sopo illallahu kejobo Allah sopo illallahu kejobo Allah asyadu an la ilaha illallah sama imaran ya Ashadu anna muhammad rasulullah Ashadu nakseni sopo ingsun Anna Muhammadan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya. Reneo Hayya reneo Mari, mari biasanya ala sholati netepi ngelakoni ingatase sholat ngala sholati ngelakoni netepi ngelakoni ingatase sholat hayya ala sholat hayya ala al-falah hayya reneo siro ngalal falahi netepi ingat ase golet keuntungan hayya alal falah <tuluh> Allahu akbar Allahu akbar <tuluh> la ilaha illallah la ilaha ora pangeran kang disembah Sopo illallahu kejaba Allah mal iqomatu ma iku opo al iqomatu utawi iqomat Omat dalam bahasa kita al iqomatu utawi iqomah Omat Jim jawab hiya utawi iqomat iku Allahu akbar Allahu akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala sholah Hayya ala al-falah Qad qamat Temen was Manjing waktune jumeneng Temen was manjing waktune jumeneng Opo asolatu sholat Qad qamati Artinya sama Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Sin Soal pertanyaan Kam Iku onopiro Ada berapa? arkanul arkanus solati utawi piro piro rukune solat. Ada berapa sih rukunnya solat? Jim. Jawab. Arkanus solati utawi piro piro rukune solat. Iku arba ngata ngasyara ono pat belas. Iku arba ngata ngasyara ono pat belas. Ada empat belas. Al awalu utawi kang awal. Yang pertama. Iku al qiyamu ngadeg. Berdiri, lil'o diri kanggone wong kang mampu atau kuasa. Orang yang mampu berdiri maka harus berdiri ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah meskipun mampu berdiri boleh sambil duduk. Hanya kalau mampu berdiri, kok kita sholatnya ambil duduk, sholat sunnah ya, pahalanya separo dari berdiri. Asani utawi kang kaping pindo. Yang nomor dua, iku aniyatu an niat. Iku an niatu niat. Asalisu utawi kang kaping telu. Rukun yang ketiga, Iku takbiratul ikhromi, takbiratul ikhrom. Takbiratul ikhrom, Ya, lafala ya, Allahu Akbar. Ya, ya, ya. Arobingu utawi kang nomer papat. Yang keempat, Iku qiraatul Fatihati maca Fatiha Iku qiraatul Fatihati maca fatihah. Al khamis utawi kang nomor 5 iku arruku rukuk Asadisu utawi kang nomor enam. Iku al-i'tidalu ngadeg jejek. Berdiri tegak kembali. Seperti sebelum melakukan ruku. Asabi'u utawi kang nomor pitu. Iku asujudu sujud Iku asujudu sujud Asaminu utawi kang nomer wolu Iku aljulusu lungguh Baina sajdata ini ing dalam antara sujud loro. duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua tidak di, itu ya, tidak disebut lagi ya. Atas yang utawi kang nomer songo, iku atumak nina tu tumak ninah. filkule ing dalam sekabiane. Ketika ruku, Iktidal, sujud, duk ju julus, semuanya. tumak nina harus ada tumak nina ya. <tuh bahwa> Al-Asiru utawi kang nomor 10 Iku al-juluzu lungguh lungguh litasyahudi kanggo tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Al-hadi asaro utawi kang kaping 11. yang nomor 11 iku iku atasyahudu moco tasyahud al akhiru kang akhir asani ngasaro utawe kang nomor rolas iku asolatu moco solawat ngalan nabi ngatasai kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam moco solawat fit tasyahudi ing dalem tasyahud al akhiri kang akhir Asalisa ngasyaro utawi kang kaping 13 iku asalamu maca salam Arab eh sara utawe kang kaping 14 iku atartibu tertib والله على مراده.